Finally, bro. Finally. Oke, bentar. Ntar guys, gue abis charging guys. Sabar guys. Semoga aja ini wifi gue sangat normal ya. Dan ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama gamers kalian yang tambah dan brandnya itu Just As, seperti biasa. Dan ya, kali ini aku akan memainkan game yang baru banget rilis, yang sudah ditunggu selama 50 tahun oleh para bocil Andi Lukito, yaitu game Warnet Life 2 ya teman-teman. Dan ya, baru aja teman-teman, baru tadi siang gua dapet email bahwa game Warnet Life 2 ini itu udah rilis men, tanpa banyak cincong bro. Selagi gua itu masih bingung nyari game apa yang bagus, tanpa banyak cincong dapet email kayak gitu, langsung gua check out bro. Dan ya, selain itu teman-teman, dan nanti malam ya guys ya, bagi kalian yang pengen mabar Minecraft, langsung saja merapat ya guys ya, karena nanti malam kita akan mabar game Minecraft Phasmophobia teman-teman. Dan ya, kita absen dulu buat nonton streaming Warnet Life 2 ini teman-teman. Ada Star, ada Salsa, ada Ismelana 77, ada Abdul, ada Udin, ada Asep, dan masih banyak lagi teman-teman. Terima kasih udah nunggu streaming ini teman-teman. Dan ya, bagaimana sih guys? Bentar, sebelum gua mulai streamnya lebih jauh ya guys ya. Gua pengen tahu nih, gimana cara like kalian teman-teman? Ntar kita polling dulu ya guys ya. Gimana cara like kalian teman-teman? Tahan layar 3 detik, bang. Nih. Ya. Oke. Bismillah. Apakah hijau atau enggak? Gue gak tahu. Bismillah. Oke, hijau lagi. Tahan layar 3 detik, bang. Terusnya banyak dong. Sabar ya. Gua atur sinyal dulu, bro. Ini sinyal gua selalu DC gua, men. Halo, guys. PPP Punten. PPP for Punten. Halo, guys. Nah, PPP for Punten. Oke, udah baru mulai lagi ya, guys ya. Tadi itu nge-lag parah, sumpah. Nih gue pengen ini guys, gue ulang lagi ya guys ya. Like kalian nih. Tahan layar 3 detik, bang. Oke. Dari titik, gimana ya? Titik 3 di stream, bang. Nah, oke, gue udah mulai polling teman-teman. Bagi kalian yang baru like, belum like, langsung buruan like teman-teman. Dan bagi kalian yang belum subscribe, langsung cepetan subscribe teman-teman. Dan ya, tanpa banyak cincong lagi, kita langsung aja mainin game yang udah ditunggu-tunggu bocil selama 60 tahun katanya teman-teman. Dan ya, kita langsung aja pencet play game ya teman-teman. Dan ya, di sini kita masih loading guys, loadingnya ini baru guys. Woo, Eza, tahu nama gue, Eza. Eza bro, Eza sekali lagi selamat atas pembukaan cabang baru ya. Kamu tidak perlu khawatir, aku dan teman-teman di sini akan tetap menjaga warnet kita dari gangguan apapun. Let's go bro, dia tahu nama gua bro. Aku tahu cabang barunya itu masih kosong, tapi sering-sering mampir ya, jangan sampai lupa dengan cabang yang ini. Ya Pak, siap Pak Ivan. Ini betul nih. Lanjutan dari game Warnet sebelumnya ya guys ya, yang di sini kita itu udah pindah karena kita udah punya cabang baru. Dan BTW teman-teman, di sini itu udah ada motor, jir, kita udah bisa naik motor, bro. Siapa sangka di sini game Bang Andi Lukito tuh udah bisa naik motor. Siapa di sini ekspektasinya tuh game Andi Lukito bakal jalan kaki terus. Padahal di sini udah ada motor, bro. Kita bisa naik motor, bro, di sini, bro. Gila. Ada Indigo, gila. Konsol, gila. Arcade shop. Era Hong bejir. Era Hong sia. Era Hong eta iki. Kantor wali kota. Gila. Wuh, ini bro, warnet kita gaming cafe. Let's ekspektasi gue naik naga seperti Indosiar, bang. Gila. Kalau aku naik cicak, cicak berkepala 3. Oke. Gila, gaming cafe 2, bro. Gila, ini siapa ini rambutnya? Ini, oh, ini pala apa rambut, guys? Gede banget. Akhirnya kamu datang juga, Eza. Selamat datang ke area W. W for Warnet, teman-teman. Oh iya,
Di mana sopan santunku? Perkenalkan, namaku Egas. Aku adalah wali kota Warnet Town. Kayak kenal muka ini, teman-teman. Egas, kayak kalian kenal gak, guys? Ini mukanya kayak siapa, bang? Ini kayak muka siapa, guys? Kenal gak, guys? Kenal gak, guys? Kayak kenal, guys? Kayak kenal, guys? Mukanya, guys? GG, bang. Yo, bang. Tamat das musuh. Di sampingku ada Pak Suires. Dia yang sedang membantu untuk mencarikan gedung warnet terbarumu ini. Suires kayak pernah denger ya, temen-temen. Serius ya? Kayak pernah denger ya, guys, ya namanya ya, guys, ya? Apa kabar, Reza? Selamat ya atas pembukaan cabang warnet barunya. Nanti kalau gedungnya mau diperbagus, hubungi aku aja. Oke, lanjut aja. Aku dengar banyak sekali hal yang baik yang kamu lakukan di area A. Sebagai perwakilan dari penduduk kota, aku ingin mengucapkan terima kasih atas bantuanmu selama ini, nak. Gila. Egas kayak kebalik, bang. Emang ya, yang gendut kayak Pak Majek. Emang Majek itu, bro, namanya Suires, bro. Walaupun itu bukan area A, tapi aku harap kamu bisa nyaman di sini ya. Nah, nyaman sih, Pak, kalau banyak tobrut, Pak. Maksudnya itu tongkrongan untuk tobrat-tobat brutal, tobat bareng-bareng ya. Itu gitu, Pak, intinya, Pak. Dan tentu saja, selamat atas pembukaan cabang warnet terbaru ya. Ayo sini, kamu harus menggunting pitanya, nak. Kalau gunting alat klub. Oke, langsung aja, guys, kita langsung pergi ke tab ini, guys. Kita pergi tab inventory terus klik gunting ya, guys, ya. Jadi mana di sini kita itu biasanya kalau peresmian-peresmian tempat baru tuh gitu. Halo Babon, what's up? Biasanya kalau tempat-tempat baru buka tuh gitu ya, guys, yang resminya pakai gunting, guys. Bukan pakai greji mesin, guys. Kalau pakai greji mesin nama itu perusahaan saya. Jadi kita langsung aja buka, guys. Jadi sini BTW gue udah bisa bebas ngomong, bejir. Baru balik di bos. Let's go. Oke, ini nama kita Gaming Cafe, kita bisa custom gak sih namanya? Kayak kureng gitu loh. Kita bakal custom gitu loh kalau bisa custom ntar. Kayak gunting, bro. Guntingnya aja ada seninya, bro. Meletot-meletot kayak keris. Bagus sekali. Sekali lagi, selamat ya, nak. Kami permisi dulu. Masih banyak pekerjaan yang harus kami lakukan. Absen aku, bang. Halo, Bang Sarip. Rambutmu udah tumbuh kayak Pak Suires belum, bang? Oke, kita lanjut. Kita aja buka inventory dan pilih tool sapu. Arahkan sapu ke area kotoran dan klik untuk membersihkan kotoran. Oke, pelanggan akan sering meninggalkan sampah dan kotoran. Jadi pastikan agar warna tetap bersih sehingga rating dari pelanggan lain tidak buruk. Ya gimana ya, guys, ya? Ya gitulah, guys, lah, keseringan warga Konoha ya, guys, ya. Ini nama kotanya namanya Kota W ya, guys, ya. Baru tahu bukan Kota Konoha, jir. Kota W ini, bro. Bang, nanti dicek di belakang KFC, siap. Syarif siapa, bang? Oh iya, Bertol. Lupa, Bertol, nama kamu bukan Syarif. Iya. Kok gak ngerti ejaannya, bang? Kan aku tadi bilangnya Syarif. Kok kamu tahu ejaannya? Waduh, kamu nyamarnya kurang jago, bang. Kamu nyamarnya kurang jago. Warnetmu kosong, jadi kita isi dengan PC. Interaksi dengan PC OP. Kukira hatiku doang yang kosong, guys. Ternyata warnetku juga kosong. Klik aplikasi Tokopi. Ya adalah beli semua item yang dibutuhkan untuk merakit satu set PC, yaitu monitor, tower apaan, cok? Papan tik, tetikus, bangku, dan bro, are you serious? Ini tetikus apaan, bro? Bangsa tikus baru kah? Gimana ini? Oh, ini jangan-jangan ini emang belum kelar, guys. Ya gitulah, guys, lah, bikin baru. Bang, mau nanya nih, kalau orang cowok mau ganti cewek, jadi artinya nya di ya kayaknya iya sih. Tanya aja tuh Bang Berto tuh, dia asalnya cowok ganti cewek dia. Tokopi. Kayak beli tambah. Oke, beli. Ini komputer kita, monitor kentang. Let's go. Oh, ini PC kentang nih. Tower kentang nama. Oh, PC tuh tower, bro. Bro menamai PC sekarang tower, bre. Gile, keren. Oke, mau tetikusnya kita pakai ini. Terus ini kursi PC kentang. Terus ini meja PC kentang. Oke, let's go. Oh, ini karyawan si lambat. Buset. Sekarang games sekarang game Bang Alan Dilu gitu. Sekarang karakternya bisa liatin kita, bro, nih, liatin nih. Ih, gua diliatin, bro. Kayak gua tuh kayak orang punya duit banget itu, diliatin mulu. Bang, nama gamenya apa? Nama gamenya Warnet Simulator 2. Udah ada nih kayaknya di Play Store nih. Bang, gamenya masih beta atau udah full update kayaknya. Jadi bang, ada bocil rusuh di warnet. Iya bang, Bertolt, siap. Halo, perkenalkan, saya dah karyawan si lambat. Saya lihat anda baru saja memesan beberapa barang dari Tokopi. Kok kamu tahu? Kamu stalker ya? Gila, orang seganteng gue banyak banget ya, guys, ya, stalkernya, guys, ya. Kagak kaget sih gue sih.
Nah, barang yang Anda pesan akan langsung diantarkan ke kantor kami. Oke. Pak, cukup segitukah maksud Anda? Oke. Barang yang baru datang langsung diantarkan ke kantor kami. Udah, terima kasih atas infonya. BTW kantornya deket banget. Untung aja ini kantornya deket banget ya guys ya. Nah, sepertinya barang-barang Anda sudah sampai. Lain kali, saya tidak akan menghampiri Anda lagi ya. Silakan ambil saja barang-barang Anda di sini. Lo tuh kerja kagak sih? Biasanya tukang paket tuh nganter, kocak. Lo kerja ngapaan? Ngocok, maksudnya itu ngocok undian terbaru dari si paket silamban untuk diberikan pada para konsumen untuk memenangkan satu unit motor ataupun satu unit mobil. Gila. Semua item yang kamu beli via aplikasi Tokopedia akan diantarkan ke tempat ini. Bicara dengan karyawan si lambat untuk mengetahui apakah barangmu sudah siap diambil atau masih dalam pengiriman. Saat barangmu sampai, klik ambil dan barang akan otomatis masuk ke dalam inventorimu. Oke, ambil semua dan THX. Ternyata gua kira interaksi kotaknya ini, ternyata kita interaksi si lambatnya ini, bro. Oh, pantesan. Berarti masih ada dikit lah ya gunanya. Ada tool shop, bro, tapi kita gak bisa kesini, bro. Ih, belum kelar kah ini update-nya kah? Apa jangan-jangan ini gara-gara tutor, bro? Kayaknya gara-gara tutor deh. Masih ingat si lambat saat di kantin Simu? Shh, itu rahasia kita lah. Itu rahasia kita. BTW ini karakter baru kita ini pura-pura tidak tahu. Aku berusaha menghapus pikiranku yang dulu. Emang yang terjadi pas kejadian di si lambat tuh gimana, bro? Gua kagak tahu dah. Oke, gua udah lupa guys, jadi kita langsung aja guys. Gua udah lupa kalau sebelumnya itu kurirnya itu adalah monster guys. Gua udah lupa guys. Oke, kita ambil dulu guys, kayak gini guys. Dan katanya kalau kita tadi mau ngerakit PC ini, kita harus ngerakit pondasinya dulu guys, yaitu meja dan kursi guys. Ini meja zaman Majapahit nih, jangan lupa nih meja zaman Majapahit nih, bro. Let's go. Let's go, man. Terus ini kah? Ih, saking kentangnya sampai dikasih setir kentang, bre, gile. Emang jujur li banget sih, jujur kentang-kentangnya, kentang-kentang-kentang, emang kentang banget sih. Guys, kalian suka makan kentang enggak, guys? Oke, taruh sini. Oke, emang ada orang yang warnet pakai komputer kayak gini zaman sekarang? Emang ada? Emang ada? Bang Winda juga live game ini bang, tapi aku tetap nonton bang ini soalnya aku cinta dan saya. Kok gak ada notif kan gue bilang, jangan lupa nyalain lonceng. Dan juga gue kan tadi habis nge-share jadwal streaming kocak. Lu lihat kagak? Tapi Kamis libur sih. Sorry. Tapi kan di DC kan udah gue umumin jir. Wah ada pelanggan, saat pelanggan datang mereka akan langsung duduk di set PC yang kosong. Berarti hatiku bakal didudukin itu dong, pelanggan dong. Untuk menerima pelanggan, gunakan aplikasi billing di dalam PC OP. Klik terima sebelum waktu di atas kepala pelanggan habis. Oke. Kita nanti bakal dapat karyawan kagak, guys? Kalau bakal dapat karyawan, keren sih yang nerima-nerima gitu. Nerima-nerima billing. Aku udah lonceng, kocak nyalain dua kali coba. Ya, matiin nyalain lagi. Bukan subscribe, unsubscribe, bukan. Nyalain, matiin, nyalain gitu. Hehehe. Coba tahu loncengnya nyangkut ya kan? Oke. Udah guys. Masih tutor guys. Tutorial untuk memasak anak orang. Oke, bentar. Wow, main cekerep bro. Dia main cekerep. Ih gila, sekarang Bang Andi Lukito nama gamenya gila, keren-keren banget guys. Thumbnailnya guys. PC-nya buat bilik-bilik bang. Kayak warna jadul biar bisa nonton bola. Boleh, nanti aku bakal bikin ruangan VIP bang Bertot. Biar orang-orang bisa nonton bola bareng-bareng. Setelahnya jangan lupa untuk mengambil uang mereka. Oke. Biasanya sih cewek-cewek cantik gini sih bayar sih guys. Ya kali cewek-cewek cantik gak bayar. Kalau gak bayar mah udah gua itu guys, gua pukul guys. Ya kali lah gua maksudnya. Ini guys ada Pak Eges guys. Kita bicara sama Pak Eges guys. Kok kamu balik Bandung duluan? Lah katanya udah gak ada apa-apa Bang Seti. Aku kemarin mau ikut basket lupa gak bawa sepatu Bang Seti. Lupa anjir. Bang, nanti kalau saya pulang itu ya Bang ya, ingetin buat bawa sepatu basket ya, saya ikutan basket. Wah, cepat juga kerjaanmu Eza. Padahal kayaknya kemarin warnanya masih kosong. Emang kamu pikir otak aku kayak kamu, Pak?
Oh iya nak, ada yang ingin aku diskusikan denganmu. Tetapi lebih baik kita bicara di rumahmu saja ya. Ada apa pak? Ada apa pak? Oh tiba-tiba di rumah saya ya pak ya. Rumah saya gak ada apa-apanya pak. Udah gak usah masuk pak, sini aja pak. Ayo kita kesana. Kok dia pengen ke rumah kita guys? Apain ya guys ya? Masih ingat si Lambat pernah menculik orang dan itu adalah sebuah siput yang horor. Emang siput horor tuh kayak gimana ya guys ya? Aku sudah lupa kalau sebenarnya bahwa kurisi lambat itu adalah monster siput yang menculik anak-anak terus kita mengalahkannya. Aku sudah lupa, guys. Udah lupa aku, bro. Tuh kita gak bisa akses ini semua, bre. Kocak, men, kocak. Oke, bentar. Pengaturan, guys, pengaturan. Full screen, kualitas grafiknya tinggi, kualitas tekstur tinggi, limit FPS tidak dibatasin, pencahayaan nyala. Ini kontras gak ada kah? Kontras itu gamma gak ada kah? Gamma kah? Oke. Kita dari tadi gak bisa ngakses apapun, jir. Om Eza kok tumben kue gak sama Om Pata? Om Pata belum balik. Santai bang, bentar lagi kan libur panjang. Gue kasih info terus, kasihan abang Karel pakai sabun dan di... Siap bang, sotik bajikur. Pakai sabun sendiri anjing. Oh ya gue, dia kagak pulang ya. Dia kagak Islam bejir, gue lupa. Dia non muslim ya, jadi gak mudik ya. Nah selamat tinggal di sini. Kamu bisa menempati rumah ini. Memang tidak seberapa, tapi setidaknya ada garasi dan taman kecil yang bisa kamu pergunakan. Oke, kita kembali ke topik utama ya. Jadi aku perlu bantuanmu tentang sesuatu. Buset, orang-orang kota ini pada baik ya guys ya. Kita baru aja sampai terus kita dikasih rumah bejir. Ih gile, love you Pak Egas. Kayaknya ini Pak Egas ada maunya deh guys. Astagfirullah. Apa itu tadi? Sebaiknya aku segera pergi untuk memeriksanya. Semoga aja ini bukan sesuatu yang buruk ya. Oh iya, sebelum kelupaan, kami ingin memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih karena kamu sudah bersedia untuk membuka cabang di sini. Mungkin tidak terlihat, tapi dulu area W ini adalah tempat yang sangat ramai. Aku harap dengan adanya cabang Wariatmu di sini, area ini bisa kembali ramai seperti dulu. Tapi pak, saranku sih jangan berekspektasi. Tapi pak, saranku sih jangan berekspektasi yang lebih sih pak. Soalnya ya, emang warnet zaman sekarang masih ramai pak? Kayak aren. Kalau udah ada aplikasi VPN sih kayaknya aman sih pak. Ramai sih pak kayaknya pak. Bakalan sama ruangan VIP gitu. Ya sudah, kamu masuk dulu dan beristirahat ya. Aku permisi dulu ya nak. Iya Pak Ega, siap. Perasaan Pak Egasnya ketawa terus kan. Lihat mukaku yang manis ini Salsa. Makanya dia ketawa terus kayak bahagia gitu hidupnya. Anda menjawabnya dengan sendiri dan Anda membohongi diri sendiri kalau tidak ingat itu. Aku emang benar gak ingat guys. Om bisa kok tumben kue gak sama Om Pata Dia kan belum balik guys. Itu suara PC-mu meledak bang. Iya PC-ku kentang banget bro. Oke, di sini kita bisa masuk. Woi, let's go! Rumah kita bro! Let's go! Gile! Buset, ada shortcut bro! Sheesh! Di sini ada pintu, di situ terjebol, sini ada pintu. Ya gak apa-apa sih. Oke, ini bakal gue jadiin toilet, bro. Ini toilet. Ini apa, bro? Oke, ini kayaknya kamar mandi deh. Terus ini. Nah, ini kayaknya kamar tidur, guys. Prefer kamar tidur, guys. Nih, kelihatan banget kan jendela kan. Kalau kita baru tidur kan. Kalau kita baru bangun tidur kan. Ohayo minasan, watashi wibu bau bawang des. Soalnya watashi sering nonton hentai kayak gitu kas pas gue bangun tidur guys kan gila keren banget gitu kan jadinya. Hanya di sini ini bakal jadi dapur lah dapur kita punya dapur ya kan ya. Dapur apa jangan dapur gini aja. Jangan ini kekecilan bro. Mending ini dapur dah ini dapur soalnya kita kan masaknya kayak master chef ya guys ya. Oke. Okay. Katanya bisa dekor rumah bang. Tombol like sebelah mana bang? Tahan layar 3 detik bang. Game warnet tanpa napos tidak seru. Nanti aku buat napos di sini santai aja. Bentar. Kita langsung pergi kemana ya? Tutorial baru tersedia. N. Relationship quest. Anda dapat mengambil relationship quest dengan berbicara kepada orang-orang dengan ikon misi di atas kepala mereka. Dengan menyelesaikan relationship quest, Anda bisa mendapatkan banyak keuntungan seperti membuka item baru untuk dibeli atau diskon saat membeli item. Wow, mayan juga. Ada kakek Zeus, bro.
Apakah nanti ada telot, guys? Apakah nanti ada telot? Emang gak nanti ada telot, guys? Quest akan datang. Yah! Bre! Baru tutor. Baru tutor ternyata. Oke, pergi ke toko arcade. Lacak. Oh iya, ini enggak, bro. Ini quest sampingan ada, bro. Quest sampingan ada, bro. Kalian jangan kesalah paham dulu, guys. Quest sampingan masih ada, guys. Bang, DML bisa hidup lagi kan? Bisa, Fahim. Kamu kok nanya? Malam follow kabang. Nunggu Bang Fata balik aja, Bang Sakti. Bang Fata, Bang Rido tuh belum balik. Bang Rido masih di Sulawesi. Kayaknya nanti malam dia baru datang deh. Bang Fata masih di rumah, bejir. Gak tau dia balik kapan, bro. Arcade shop. Oh, ini Bang Zeus, bro. Bang Zeus. Bleder, gacor, Kang. Bentar. Hadeh, ngapain kesini? Judes banget, Pak. Kok malah sewot lah? Lu mau gue beli kagak? Kalau kagak ya udah, gue balik, Su. Kalau mamaku bisa, Kak Bertolt. Kalau Bang masak pasti warga senang karena 10% masakan baik, 50% gosong, 90% kebakaran satu RT. Halo Bang, halo Amcraft, sama aku Bang, halo Amcraft. Kan harus sopan. Ya maaf, saya lagi bete. Kenapa? Anda tidak bisa lihat toko ini kosong sekali. Sekalinya ada pelanggan yang datang orang rese seperti Anda. Tanya ini, tanya itu. Kalau tidak mau beli, tolong Anda keluar saja. Saya harus mencari uang untuk membiayai kuliah anak saya. Ya udah, saya beli dah. Beli otak Bapak. Benarkah? Silakan dilihat-lihat dulu dan jika sudah menemukan mesin yang tepat, silakan panggil saya di kasir. Di! Permisi, di! Urusan duit aja tiba-tiba langsung jadi sopan. Beli mesin arcade kentang. Ih, gile. Ih, mesinnya cuma satu doang sih. Ya, shikanaganai. Mesinnya cuma dua. Oke, let's go. Udah gue beli tiga nih. Mau sekalian gue beli semua? Boleh. Berdua aja, Fahim. Kalau mamaku bisa, Kak. Amkrif, halo, Sakti, diem aja. Coba main game Zeus, Bang. Fahim, mending kamu ini deh, Fahim. Ya gimana ya, Fahim, ya? Beda. Kalau mamamu kata... Gimana, Fahim? Kamu kok tanya gitu sih, Fahim? Nanti donut, boleh. Kayak ya elah, Anda cuma mau beli. Lah cuman itu adanya, jir. Kok marah? Lagian kalau Anda cuma beli sedikit, uangnya mana cukup untuk biaya kuliah anak saya? Aduh. Tunggu, ada ini pemilik warnet itu kan? Iya. Maaf tadi saya sedang stres. Boleh tolong bantu saya? Tidak. Tolong, saya tidak tahu. Saya sudah tidak tahu mau meminta tolong pada siapa lagi. Jika saya tidak segera membayar, anak saya tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Ya udah gimana? Terima kasih. Oh iya, gimana sopan santun saya? Nama saya Swes. Siapa nama Anda? Eza. Wehehehe, Eza. Halo Bang, halo Raffi Ahmad. Baik Eza, bantuannya mudah kok. Bentar gue ya, gue masih pertanyaannya Pahim, bejir banget cok. Bantuannya mudah kok. Anda tinggal taruh saja beberapa mesin arcade di warnet Anda. Dengan begitu pasti pelanggan warnet Anda akan tertarik untuk membeli mesin arcade. Dan saya bisa mendapatkan cukup uang. Bukannya malah main arcade terus bayar recehannya ke saya ya. Kok ekspektasimu ketinggian, Pak Zeus? Kagak gacor lu, Pak, ntar. Oh, tapi sebelum itu, tolong belikan saya beberapa kabinet 3 ya. Buat apa? Setelah diingat, anak saya ternyata tidak memiliki tempat untuk menaruh buku-bukunya. Apalagi sekarang dia mau kuliah. Pasti perlu banyak tempat. Iya sih, Pak. Saya pengalaman soalnya, Pak. Saya sekarang masih kuliah nih, Pak. Bapak ini meminta tolong pada orang yang tepat, tapi tidak kepada orang yang memiliki perekonomian yang tepat. Benar! Bokeh saya, Pak. Tapi masanya di sini nih, kabinetnya mana nih, Pak? Toko kabinet mana, guys? Toko kabinet mana, guys? Inikah kosmetik? Oh, bukan, kocak. Ya kali lu naruh gituan pakai kosmetik, bejir. Sendiri. Ya, Pak, gua sendiri, Pak. Pak, diingetin mulu dah. Kabinet di mana sih, guys? Guys, kalian tahu gak sih kayak toko kabinet tuh di mana, guys? Toko kabinet itu di mana? Prok. Kok kabinet itu di mana? Oke. Toko kabinet itu berada di mana? Toko kabinet itu ada di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Yorek. Swes, kenal Swes, minal aidin wal faidin, Yorek. Ih, so orang kayak kamu kok tumben banget bilang minal aidin wal faidin, Bang Bertolt. Biasanya sih kagak ya. Kemana sih ini toko kabinet asem?
Di era Hong ini kah? Era Hiha Hoheng ini kah? Oh halo pak, nggak jadi pak. Yang milik Cina, yang punya kayak Bang David guys, bukan Cina. Oke, mana ya guys ya? Toko kabinet? Bukan toko cat, dari tadi kita menemukan toko yang tidak kita cari guys. Ibejir ada circle shop guys. Circle K. Toko aja main circle guys. Masa kalian kagak guys? Oke, general decoration, wall decoration, auto shop. Buset ada brondol loh jir. Music shop. Masalahnya aku lebih butuh inilah, lebih butuh kabinet lah. Gak ngerti bahasanya bang, abang marah-marah nanti cepet tua eh. Emang tadi aku tuh, emang aku tadi marah-marah guys. Eh, emang aku tadi ngomong bahasa apa guys? Aku dari tadi ngomong bahasa kita loh, bahasa Indonesia loh. Ya kali kalian gak ngerti bahasa Indonesia, masa gue mesti ngomong bahasa alien guys? Oke, di gedung menteri bang. Shhh, shhh. Bentar bang. Kalau Cina punya, kalau Cina punya kita looting aja seperti tahun orang Cina zaman dulu aja ngaku-ngaku Jawa guys, ngaku-ngaku pribumi. Sedangkan orang zaman sekarang ya begitulah. Begitulah guys lah. Begitulah. Eh kabinet di mana sih? Masya Allah, kabinet di mana ya Allah? Pak punya kabinet gak pak? Pak wifi gua lemot pak, gara-gara elu pak. Parah, parah. Ini kah kabinet kah? Oh ini bre, kabinet bre. Lemari kaca bagus, kabinet, kabinet. Lemari bagus. Sofa, sofa marwah. Kulkas, dispenser, toilet. Mana kabinetnya? Dimana kabinetnya? Dimana kabinetnya bro? Bro, apakah kamu duarius apa serius, bro? Kabinetnya di mana? Lo tuh jualan apa kagak sih? Bro, tidaknya jualan, bro. Bejir. Serah lu dah. Kabinet presiden siapa? Belum terbentuk ya? Atau gimana ya? Gak tau sih, guys. Kabinet lama juga. Tadi, guys, kurang ilmu, minim ilmu. Ntar aku belajar lagi. Pelanggan takut! Kok pelanggan takut guys? Ada apa cok? Pelanggan takut bre, pelanggan takut bre. Oh my god! Bro, man! Are you serious? Ada ginian bro! Hantu lumpia! Ih dia belum ini ya, belum ngacece ini ya? Ntar, OP nomi. Sabar bro. Masalahnya dari tadi gue gak nemu toko kabinet nih bro. Internet mati. Ya Allah, internet mati bre. Smartphone, toko bekas. Mati internet, mesin arcade, toko bekas. Anda dapat menjual barang yang tidak diinginkan di toko bekas. Berarti saya bisa menjual diri saya dong. Lemar barang yang ingin Anda jual di kotak, di area kotak di toko bekas. Dan berbicara kepada penjaga toko bekas untuk menjual barang Anda. Bro benar-benar mengamuk karena tidak bisa menemukan kabinet. Sipit dikit ngaku-ngaku Cindo. Hitam dikit ngaku-ngaku Afrika. Pucat dikit ngaku-ngaku udah jadi setan. Main satu mata lu nyari kabinet ya bang. Agak, kasihan pocongnya kamu gebukin bang. Ya gimana lagi, gua pengen dapat duit kocak. Anda dapat menjaga bodo amat. Mati internet. Kadang-kadang internet Anda akan terputus. Dan jika Anda tidak segera memperbaikinya, pelanggan akan pergi dengan tidak senang dan memberikan penilaian yang buruk. Anda dapat memperbaikinya dengan pergi ke PC Anda dan memanggil teknisi internet. Teknisi akan datang dan segera memperbaiki internet Anda. Bodo amat. Anda dapat membeli item untuk mengatur smartphone di toko smartphone. Hah? Bentar. Tadi di mana ya? Mati internet nih. Oh, servis internet tuh ini ya guys ya, Indiegogo ya guys ya. Mesin arcade. Anda dapat membeli berbagai mesin arcade di toko arcade. Tidak seperti pengaturan lainnya, Anda hanya perlu menempatkan satu mesin ini di warnet Anda. Penghasilan pelanggan arcade dapat dilihat dari tab arcade pada bagian billing. Anda ya bodo amat. Oke, kita coba panggil YGY. Kita coba panggil servis internet. QQ, servis internet sedang OTW. Wow, sedang OTW. Ais, internet kamu main 1G. Kok kamu tahu? G-nya tuh goblok.
Ntar guys. Ini dari tadi gue nyari kabinet, kocak. Cok, perasaan TV gue kok gak ada? Kok TV gue gak ada, guys? Kalian tahu gak, guys, TV gue di mana, guys? TV gue dimaling kah? Cok, TV gue hilang. Udah kagak dapet kabinet, monitor hilang. Bro, ini permulaan yang sangat-sangat tidak gacor. Ah, bro, are you serious, bro? Bro, aku bokek, bro. Bro. Ngapain lagi? Mati lampu. Udah amat. Ini masalahnya gue nemu kabinet dari mana, kocak. Gue untuk ganteng bisa-bisanya kecuali. gue fokus nyari kabinet, anjir. Oh, oke. Okay. Terus gimana, guys? Kalau mati lampu, guys. Mati-mati lampu, ya sayang. Mati-mati lampu. Kadang-kadang listrik Anda akan padam. Buat semua pelanggan, Anda tidak bisa bermain. Jika Anda tidak segera memperbaikinya, mereka akan pergi dengan tidak senang. Ya, udah amat. Anda dapat memperbaikinya dengan pergi ke sisi gedung Anda dan memotong kabel dengan gunting Anda. Lalu, oh, oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay. Terus ini cuman lah, Pak Ci. Ini kita oke. Okay. Udah gitu doang. Emang selama ini permasalahan listrik mati itu ya, guys, ya? Baru tahu. Kagak mati, perasaan gue yang mati. Oke, ntar beli. Guys, jangan rungkat lah, guys. Gue baru buka bisnis, rungkat, bro. Bro, please lah, bro. Jangan rungkat lah, bro. Ini, lihatlah, warnet cuma satu biji, komputernya masa masih dimaling? Bang, live-mu delay, itu ngemis, bang. Ikutin bintang-bintangnya, kamu itu ngeluh mulu. Bintang-bintang ini tuh pergi kemana coba? Bintang-bintang ini tuh pergi ke sini, ke arcade shop. Sedangkan kita itu pergi ke toko kabinet. Kamu tuh tahu gak sih toko kabinet? Iya, toko yang menghilang. Toko kabinet tuh sebelah mana ya, guys, ya? Apakah kalian melihat toko kabinet? Di mana? Di mana? Wah, aku tidak menemukan kabinet, guys. Bisakah kalian membantuku? Tala, aci lah. Lu orang bisa tiada aci lo. Guys, apakah gua harus melihat YouTube-nya Bang Andi Lukito untuk mencari kabinet? Untuk mencari 3 biji kabinet? Ini kah? Alhamdulillah. Macam inilah. Alhamdulillah. Ketemu kabinet, Pak Ci. Kabinet itu mejanya ada lacinya, Bang. Udah tahu ini udah ketemuku. Udah ketemu Bang Bertolt, ini udah ketemu nih. Oke. 1 2 3 nih. Ini bro. Ini kabinet kan? Kabinet 1. Emang ini kabinet 3 kan? Mentang lu ya. Ada kabinet 1, kabinet 2, bro. Gua kira kabinet 3. Sama datang di toko bekas. Di toko bekas kami. Ya, pergi. Baik, sampai jumpa lagi. Oke, oh di sini, bro. Sini nih, kotak ini nih. Oke, terus. Ya. Emang bisa ditawar ya, guys, ya? Emang bisa ditawar ya? Gituan tuh emang bisa ditawar, guys. Gua kagak tahu, bro. Dung ngobet, aduhai dungunya.
udah beli salah jenis, mau bilang gimana, live-ku delay bang, udah ketemu duluan. Oh gitu ya, sorry. Internetku aja lemot bang ini, bang Sarip. Mau gimana ini? Kabinet 3 bro, ini kabinet 3 nih, 1, 2, 3. Aih, udah rungkat. Beli yang lebih mahal. Tambah rungkat lah. OP God Ends Gaming. GUY. Gede dari mana asu? Astagfirullah. Gue gede dari mana kocak? Udah jelas-jelas gue pencinta lubang. Dibilang yang ada lacinya. Tadi ada lacinya kocak. Udah beli selain ini. Aduhai, sabar. Ya udah, bicara. Makasih banyak ya. Sekarang tolong pasang mesin arcade di warnet Anda. Jangan lupa untuk kembali ke sini kalau sudah dipasang ya. Yoi. Oke. Pasang mesin arcade kentang. Let's go, man. Let's go, bro. Let's go. Selain otak pemilik arcade ini yang kentang, masih ada arcade yang lebih kentang, bro. Let's go, bro. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Bro, are you serious? Bro! Kencang, bet kencang lu nyat lari. Bang Andi itu OP banget, Bang Andi. Terus gimana, Bang Andi? Sekali pukul tak mati lah. Itu gimana, Bang Andi? Kamu gay bang, iya aku gay. Kalau aku gay, aku ngaku kalau aku gay. Tapi GUY bukan GAY. Bahkan kursi bebek pun diambil bro. Jadiin aku mod bang, itu kan bener banget dibilang. Dibilang yang ada lacinya, udah dari tadi kamu bilang ini Bertot udah tahu aku. Jadi gak usah lah ya, buat apa? Bro, are you serious? Bro, rungkat aku yang ada bro, lama-lama bro. Kagak ada pendapatan, adanya penurunan. Bro. Kocak. So kocak. Kayak ada desis bro. This is the sis bro. Padahal kelihatan murah. kursi zaman Majapahit aja dicuri loh. Astagfirullahaladzim. Pasang mesin arcade kentang lah. Udah bro. Udah paci. Udah. Berarti kita langsung bilang ya. Sudah anda pasang? Sudah. Bagus, sekarang coba perhatikan orang-orang yang bermain mesin arcade di warnet. Saya ingin tahu apakah di zaman teknologi seperti ini mesin arcade masih laku. Justru gara-gara itu saya tanya bapak. Bukannya anda harus introspeksi diri dan mengganti model jualan bapak karena udah mengikuti zaman seperti ini. Titik satu agar kursi legend kembali. Beliau tampak bersemangat sekali setelah dua kali kecolongan. Jadi tolong layani pelanggan yang ingin bermain mesin arcade ya. Iya, siap. Kenapa bau-bau perjudian di game ini sangat menyengat seperti warnet? Warnet catu. Emang bener guys, emang di sini ada bau-bau judi guys. Kalau ada judi pun aku gak bakal main sih guys, haram guys. Emang gue pernah main judi guys? Kagak pernah kan. Judi tuh haram guys, ingat. Gak ada gunanya. Oke, billing. Arcade. Terima. Buset. Duit gua langsung 180-100. Mending arcade gua bro. Mendingan arcade tau gitu men. Yoi gak? Yoi lah. Mending arcade gue bro. Guys kalian tahu gak guys kalau judi itu haram? Nata mana gak tahu? Yorek temenmu dulu di live siapa? Nata lagi di kamar. Jir. Nah ini pelanggan bermain arcade ini udah nih. Ada 3 orang nih bermain nih arcade kentang nih. Buset yang satunya ada Capman. Yang satunya lagi ada Capman lagi. Woi, bro, are you serious? Bro, dia dimana bro? Bro, are you serious? Gue baru aja beli lo.
Bro, gue baru aja beli, baru sampai kursi sekarang mus. Sekarang mus. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idakhul tali sohibika. Ya Allah guys, bohongnya ketahuan banget. Emang gue tuh bohong kayak gimana sih guys, gue gak pernah bohong, beneran. Oke bro, kita bakal beli yang namanya mouse. Internet mati, masya Allah. Astaghfirullahaladzim, panggil lah. OTW, OTW, OTW. Ntar bre, ntar bre, ntar bre, ntar bre. Masalahnya nih, ini nih mouse gue nih. Ambil, ambil lah, ambil lah, ya kali kagak. Kocak bet kocak. Seharusnya sih udah sudah diperbaiki ya guys ya. THX. Oke bentar. Ya gini. Nice bro. 3 kali. Ngakak habis. Oke bentar. Oh mau di ACC dia. Mau di ACC dia bro. Oke oke oke, ku ACC dulu nih, ku ACC dulu nih kamu nih. Nah, let's go. 100 main, bro. Balik modal, balik modal. Wangi. Aku bisa mencium bau-bau cuan. Bau-bau cuan, cuan, cuan. Siapa di sini pengen cuan terus kaya gara-gara bermain mesin arcade, gara-gara jualan arcade. Kenapa bapaknya tidak membuka rental aja ya daripada jualan mesin arcade? Dodol banget ya. Kelihatan banget tuh dodol. Record guys, record masukin Shopee. Tua cote. Oke ntar disini, eh kayaknya gue beli ya, pernah melihat wallpaper ini dah. Tapi masalahnya di sini ini dah versi digambar ya. Iya juga ya, oh bentar. Oh kursinya bro, kursinya kocak men. Eh sabar 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 sabar. Nih 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 nih. Nih let's go let's go let's go let's go let's go. Bro. Bro bro. Telepati bro, gile. Bro bermain game dengan cara telepati, gila. Siapa sangka men. Oh my god. Oh my god. Aku mencium bau-bau rungkat. Aman. Tidak ada rungkat. Soalnya di sini tuh otakku tuh otak-otak bisnis guys. Aman guys. Emang rugi di awal itu emang gak apa-apa. Soalnya kan kita baru buka usaha. Ya namanya juga pakai duit modal. Kita belum balik modal bre. Sabar. Santai. Namanya bisnis di awal tuh ya emang kadang rugi guys. Kita enjoy aja prosesnya. Prosesnya ntar juga berbuah manis. Manis seperti saya. Aman. Dan di sini tuh kita harus tetap menerapkan konsistensi biar apa? Biar bisnis kita tuh bisa semakin berkembang dan kita bisa melihat perkembangan bisnis kita seperti apa. Let's go. Seperti itu kira-kira. Kebalik. Telepati, bro. Yang nyangka juga siapa ternyata bagian sini tuh di depan, guys. Ingat ya, bagian situnya tuh di depan ya. Ingat bagian situnya tuh di depan. Semakin ke depan, let's go man. Semakin ke depan semakin bagus, let's go. Rungkat kamu bang, aman. Kalian dari tadi kok bilang rungkat sih guys. Kelihatan banget gue suksesnya. Kelihatan banget loh gue suksesnya loh. Ini lama amat ya mainnya ya. Oh bentar. Ih terima kasih teteh. Oke. Let's go, kamu naik level, let's go. THX, THX, THX for the money bro. THX for the money. Di sini tuh tidak ada pelanggan yang tidak jujur ya guys ya. Kebanyakan dari mereka tuh bayar ya guys ya. Oke di sini tuh gue firstly sih mesti kayaknya harus hire itu sih guys, pegawai sih guys. Udah jelas kayaknya gue tuh mesti harus hire pegawai. Kagak mungkin gue bakal gak hire pegawai bro. Gue udah spesial. Baru rilis. Kau tidak valid ya udah, mudah amat. Entertainment, buset, entertainment bro. Ada rating ini, rating siswa SMP, siswa SMA, mahasiswa, siswi. Money, money, money. Ada masalah, listrikmu sudah habis, bro, bro. Bro, bro. Bro, are you serious, bro? Bro, internet habis, bro.
internet mati nih. Ih, siapa sih yang naruh nih? Yang nyalur-nyalur nih. Upil kadal. Sabar, Bre. Entar, entar. Nice, bro. Let's go. Hayar, habis itu PHK, Bang. Bang, kasih 3 kata lucu. Lucu. Sudah, terima kasih, Salsa. Andi lu gitu, Bang, kodenya. Emang bener. Emang iya kamu? Yakin kamu Bertolt? Tar kode. Andi lu kita nih. Hoak banget kamu kelihatan hoak. Hayar habis itu PHK Bang, keren. Guys, kalian tadi lihat apa yang gue lihat gak, guys? Gue lihat ada sosok gede hitam berurat berbulu, guys. Guys, kalian lihat gak, guys? Sumpah, kalian lihat gak, guys? Gue jujur lihat, bro. Jujur, bro. Kalian jujur. Kalian kagak? Lihat kagak? Cipto lucu. Oke, dia menunggu akan kepastianku, guys. Sabar, guys. Ternyata di sini tuh lebih laku arcade ya daripada PC ya. Kalau arcade-nya udah habis semua baru tuh PC tuh. Nunggu PC gua PC gaming dulu kali ya? Iya, JG ya. Oke, gue tinggal bentar nih ke belakang toko ini nih. Katanya nih di toko ini di belakangnya tuh ada sesuatu nih. Bentar nih gua cek dulu nih. Emang benar? Oh ini nih, rugi 1631. Bentar. Tar guys. Gimana tadi ya? Rugi 1631. Sabar. Gimana sih tadi? Astagfirullahaladzim. Ini. Astagfirullah. Rugi 1631. Bro, benar-benar ngapain, bro? Ini rugi 631, za. Rugi 631. Let's go, gua dapat 1000. Itu namanya strike hand tuh. Halo Rido, halo Bang Eza, halo Rido Rangers. Lihat mirip Eza, soalnya bisimu cuma satu Bang Tau Rex. Itu namanya strike Kenzo. Oke, bentar. Eh, gimana ini tadi? Kursorku. Oke, aman. Kaget, gue kira kursorku hilang. Oke, guys. Oke, terima kasih udah ngasih tahu ya, guys ya. Di belakang toko CFC ada begituan. Terima kasih sudah bermain di warnet EJ Gaming, bro. EJ Gaming, let's go. EJ Gaming, cihuy. Cihuy net gak sih, guys? Cihuy net gitu. Cihuy. Ntar, guys, kita rakit PC lagi, guys. Berakit PC dahulu. Berjudal-judal kemudian. Maksudnya berini, guys. Bersukses-sukses kemudian, guys. Let's go. Ntar di Tokopedia ini cuma ada ini doang ya? Oh iya. Sejauh ini tuh belum ada koncol. Beli. Oke, kita udah balik modal 1000 ya, guys ya. Dari tadi modal awal kita 16.000, guys. Belum, guys. Tinggal 4.000 lagi, guys. Tapi kita gak apa-apa lah ya. Kita teori ini, guys. Teori pakai duit panas dulu buat beli barang-barang ini. Soalnya kan ini emang barang yang dibutuhin kita, guys ya. Kan kita kagak beli, kocak. Ntar kita kapan kayanya, bro? Ya juga ya. Udah nyari ITH belum, Bang? ITH apa ITH? Taurek. Bentar. ITH itu apa sih? Bentar. Ini ACC nih, ACC nih, ACC, ACC. ACC pertemananku. Oke. Di sini kah? Oh iya, di sini, men. Di situ, bro. Nice. Oh my god. Hantu bungkus, broku.
Matanya merah bro, merah menyala bro. Hantu lumpia mengganggu kau. Hantu lumpia, hantu lumpia. Mampus kau, gue depet bro. Bentar. Gue jual di toko bekas bisa gak guys? Gue jual di toko bekas bisa. Halo bang, halo Hafid. Tar. Ini kita turunin dulu guys, turunin dulu. Layani pelanggan dengan bermain arcade bro. Let's go bro. Ada billing kita arcade 1, arcade 3. Oke, kita ambil paket kita dulu ya guys ya. Ya di mana di sini paket kita ini bakalan tidak akan termaling. Positive thinking. Positive thinking saja. Karena saya karena apa? Karena saya menjaga di sini guys. Selama saya menjaga di sini tidak pernah ada kejadian kemalingan guys. Aman. Aman beraman, aman bin aman. Barang dicuri. Gue pengen jual ini kan ke toko bekas deh guys. Sumpah. Kayak aman kan ini kan, semuanya aman kan. Gak ada yang dicuri kan. Halo bang, bisa dijual di toko bekas kok bang? Emang bener? Emang bener ini tuyul bisa kita jual di toko bekas guys? Eh kalau bisa mah gue jual. Siapa tahu gak kaya bro. Itu tuyul masuk reality show. Keren loh. Maya loh duitnya loh. Internet mati. Internet mati. Kok gak nyala? Kok gak kena? Sedangkan kita bayar 50 LP cuman buat lihat orang joget-joget, internet kita langsung nyala loh. Mati kecolongan lagi. Aman, aman. Udah aman, udah ada gua soalnya. Masalahnya nih, bro. Are you serious? Oh, keyboard gua hilang. Lah, tadi kan udah gua gedik palanya. Lah, terus keyboard gua di mana? Lah, tadi kan udah gua gedik palanya, guys. Keyboard gua di mana terus? Kenapa joget-joget? Lah tadi tuh joget-joget. Lah tadi lu tidak lihat itu operator joget-joget. Ini gue dempetin ini di sini biar sekalian lu saingan lu. Oke. Aha. Main satu keyboard. Eh Bang Andi, di sini pencurinya jangan OP-OP lah Bang Andi. Ini saya tidak bisa mencegah mereka satu persatu nih Bang Andi. Minimal larinya jangan kenceng-kenceng lah Bang Andi. Bro benar-benar memakai sepatu super tadi bro. Okay, let's go guys. Kita ada AC-nya semua ya guys ya. Bang beli VR buat nonton. Itu buat nonton bola. Nanti aja ya itu Hafid, kita belum punya duitnya. Emang di sini duit kita ada cukup ya guys ya? Emang udah cukup? Atau apa belum nih? Ntar lah, kita coba cek dulu lah harganya lah. Si lambat, paket gue udah datang belum? Oke, let's go. THX. Oke, udah nyampe guys. Taruh. Let's go, udah lengkap bro. Cihuy. Udah lengkap men. Umaha, well bro, well. Udah ya bang, aku mau mandi, iya. Oke bentar, tar. Kita. Oh iya, kita bakal coba cek toko VR ya guys ya, iya. Kita bakal cek toko VR dulu guys. Ini VR store nih. VR store berapa ya guys ya? Buset yang jualan aja pakai VR bro. Di sini belum ada produknya bro. Oh ini ada meja VR kentang, VR headset. Wih bisa loh, bisa loh. Alas VR kentang, meja VR kentang, ini kentang, stick VR kentang. Bisa loh guys, bisa juga. Bisa loh. Kita bisa beli ternyata. Oh my god. Kita bisa beli bro. Sheesh. Bang, selesaikan quest. Oh iya, kita kan ada quest lagi ya guys ya. Oh iya, lupa ya.
Sabar ya, sabar, sabar. Oh iya, questnya kan kita kan ini main arcade dulu. Kita main arcade dulu. Ada quest lain sih tadi sih. Namanya sih Shemus siapa tadi tuh? Shemus Bone atau siapa tuh, lupa tuh. Ntar kita pasang VR dulu gak sih, guys? Pasang VR dulu gak sih, bro? Yoi gak sih? Ini pasang VR dulu lah, bro. Ya kali kita gak pasang VR, bro. Warnet keren mana yang ada meja VR, bro? Ini kita taruh mana nih? Ya kita taruh ya udah sini. Mejanya kita taruh sini. Aha. Kita taruh ini. Oh, kita butuh komputernya. Oh, kita butuh PC-nya, guys. Oh, biasanya main VR tuh butuh komputernya ya, guys ya? Oh, baru tahu gua. Biasanya itu PC itu butuh itu ya, guys ya? Komputer ya? Ih. Tower biasa. Blibli.com. Let's go. Sekarang kita masih kebuka, udah kebuka ini, bro. PC baru, bro. Quest utama, bang. Emang belum ada quest utama, belum ada. Halo, bang. Di HP ku kalau lihat customer bangkunya menghilang. Emang iya? Yang nonton cuma 4. Hahaha, gak apa-apa, nanti bismillah lah. Bismillah, bergembang lah. Kalau lihat customer bangkunya menghilang, emang iya? Gue lihat customer, enggak loh. Tapi melayang sih mereka sih. Melayang sih. Oke. Okay. Kita coba cek dulu ini dah nyampe belum. Oh, let's go. Udah nyampe cepet banget, padahal namanya sih lambat loh, bro. Big way. Jangan gitu, gak boleh kamu. Belum tentu bisa gitu. Ya biarin sih, guys, gak apa-apa sih, guys. YouTuber kalau gak ada haters tuh kurang, guys. Astagfirullahaladzim. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nice. Kita rotate taruh gini aja, guys. Nice. Kita terus taruh gini. Nice. Oke, udah jadi, bro. Keren. Alhamdulillah, masyaallah. Warnet siapa? Warnet gua nih, bos. Baru buka udah ada VR-nya nih. Baru buka langsung ada VR-nya nih. Emang warnet mana lagi yang baru buka belum ada VR-nya ini? Cihuy. Oke, gue udah level 8 lagi. Bentar. Tadi main quest side quest gue di mana ya tadi ya? Tuh, guys, ini tuh di sini tuh Murtes tuh. Pergi ke console store. Murtes nih. Murtad kali ya? Pelanggan kita kurang, bentar lagi sih 25 sih, guys. Kita fokusin ke quest dulu gak sih? Kita fokusin ke quest dulu gak sih? Yoi gak sih? Fokusin ke quest, ke quest dulu. Arcade nih. Kurang dua lagi gak sih? Kurang dua lagi bro. Kenapa gak live landscape, bang? Next aja dah. Ini aku masih mengejar views juga sih, bang Bertot. Coba lihat dari pojok kiri, bang. Aku lihat bangku sama mejanya hilang. Pojok kiri mana? Sini. Enggak. Halo, bang. Halo, Atta Halilintar. Pojok. Pojok sini. Ini mana sih, pojok mana? Ini hilang nih. Mana nih? Lah, kok pada mati? Lah, kenapa nih? Oh, ini mati, bro. Ininya mati. Bro. Okay, let's go. Ternyata belum juga dibayar, masya Allah. Kok gak hilang, bang? Ya gak tahu. Mungkin kamu mainnya versi itu ya, versi apa ya? Mungkin versi HP sama versi PC bugnya beda-beda kali. Bisa dia laporin tuh sama Bang Andi tuh, nanti coba di fix tuh. Live jualan musang aja. Kamu ku jual berarti. Mau tempat rahasia sama kode? Mau. Pojok di arcade. Ada sih, guys. Ada, bro. Ada. Ini nih syaratnya nih. Makan tapi 554. Makan tapi 554. Ini kah? Makan
tapi 554. Oh, I-nya gede. I-nya gede, guys. I-nya gede. I-nya gede, bro. Oke, bang. Aku terlupa kan soalnya komenku gak dibaca. Bang, coba cek gambar VR. Siapa tahu ada yang billing VT. Billing VT apa? Billing VT? VT itu apa? Billing VT? Eh, billing VR. Udah. Bang, itu kode. Oke, bang. Belakang ke FC. Belakang ke FC. Udah aku cek tadi. Siapa itu namanya? Ata. Udah aku cek tadi. Belakang itu. Belakang ke FC. Makan tapi 554. Ntar, bro. Makan tapi 554. Makan tapi 554. Ntar ya, kita redeem code ini ya. Makan tapi 554. Dapat 1000. Let's go. Bentar lagi kita bakal balik modal loh, guys loh. Modal awal kita kan 16.000. Ini kode kasih ya sini. Rugi 631 sama ini nih. Ayam dari tadi nih gini mulu nih, kagak capek-capek dia, bro. Gue curiga deh, guys. Jadi ini ada hubungannya sama main quest nanti deh, guys. Gue curiga, bro. Sumpah gue curiga. Apa jangan-jangan ini bisa dijebolin ya, guys ya? Gak bisa. Gue kira yang kayak di bioskop bisa. Ini ternyata gak bisa, bro. Oke. Ntar. Nice. Oke. Bang, ke tempat wali kota ada peti. Emang benar? Aku seumur hidup belum pernah ke warnet. Kamu lahir tahun 2077 ya? Bang, tempat pergi ke tempat wali kota. Tempat wali kota di mana ya, guys? Oh iya, kita BTW belum pernah ini ya. Sabar, bro. Ada pala botak menyebalkan nih, bro. Lihat nih. Mampus. Yang kayak gitu tuh, guys. Gua pengen tuh jual ke toko bekas tuh mereka tuh. Yang kayak gitu-gituan tuh gue pengen banget tuh jual mereka ke toko bekas tuh. Juga laku kagak ya otak mereka tuh. Bentar, guys. Kita bicara dulu sama ini, guys. Sama Swes, guys. Siapa tahu nanti kita dapat duit, guys. Ada, bang, ayamnya nanti datang jam 3 pagi. Mau itu gak? Mau membangunkan aku buat sholat tahajud kah? Gimana? Masih laku? Iyalah. Wah, ternyata masih laku. Ya sudah, terima kasih ya. Oh iya, sebelum Anda pergi, tolong belikan saya gitar listrik ya. Anak saya suka sekali bermain gitar. Terus bukannya buat apa? Itu tuh kebutuhan sekunder, bukan kebutuhan primer, Paci. Apalagi gitar listrik. Gue setrum juga pala lu. Tutorial sudah tersedia. Sabar, Paci. Kita nyari toko gitar listrik lagi nih, guys. Apakah kalian melihat toko gitar? Di mana? Sabar, kita ambil duit kita dulu, guys. Duit is important than everything. Oke. Eyo, ternyata internet kita, bro. Ternyata, bro, internet kita, bro. Mati, bro. Halo Nata, halo Betot. 1977, bang. Berarti kamu itu ya? Berarti kamu udah melihat, belum ya? Belum saksi ke G30S ke tempat wali kota, bang. Ayam nanti akan mati kayak napas karena kita ditolong. Emang bener udah ada spoileran. Oke, let's go. Udah gitu doang. Emang bener, guys, nanti kita bakal ditolongin kayak zaman-zamannya Napos, guys. Ih, kalau bener jadi OP banget kita. Gila. Wow. Oke, let's go. Kita bakal pergi ke tempat wali kota, guys. Tempat wali kota itu berada di mana? Tempat wali kota di sini kah? Tempat wali kota? Kiu. Tempat wali kota tuh di mana ya, guys ya? Kalian tahu gak, guys? Apakah kalian melihat rumah wali kota? Di mana? Halo, bang, halo Apil. Ke tempat wali kota, bro. Wali kota tuh di mana sih, guys? Ini gak bisa diakses. Guys, gue takut kalau ada maling nih, guys. Iya, bro, gue takut beneran kalau ada maling, bro. Di mana ya? Ntar, bro, katanya sih tadi ada tutor baru sih. Mana nih? Gue penasaran, guys. Orang yang rental VR tuh mainnya kayak gimana ya? Kayak gini, men.
Wow, gile, keren. Wow. Siapa sangka rumah-rumah style Belanda kayak di sebelahnya itu ya. Kayak di sebelah rumahku ya. Ada pengemis bang, kasih uang bang. Emang bisa? Bang, tamatin game edgy. Edgy apa bro? Bentar. Game edgy, oh browser. Udah aku tamatin dari kemarin Bertot. Gimana, mana nih game gitar listrik nih? Gitar listrik gimana nih? Gitarku petik, bassku betot. Hai nona cantik, aku bukan robot. Mana nih? Oh ini musik shop nih, gitar listrik nih. Untung aja di sini harga barang-barangnya terjangkau ya guys ya, tidak memeras uang seperti game sebelah. Mana guys uang? Apakah jangan-jangan di sini? Apakah tiba-tiba kita ngasih duit ke dia, dia tiba-tiba tuh aslinya tuh sultan, terus di kita tuh dikasih mobil Alphard 5 gitu. Jangan-jangan dia ini sultan yang menyamar, guys. Kagak bisa ngasih duit kita tadi, sumpah. Yakin gua, bukannya gua pelit ya, kagak bisa ngasih, bro. Yakin gua. Sama kalau kita ngajar preman tuh jadinya kayak gimana, ntar ya? Tar, ambil duit-duit mereka dulu. Ambil duit-duit dulu. Billing. Let's go. Kenapa itu dia itu bersemedi bang Panji main Warner Life 2 bang? Kok udah ada bang? Baru rilis tadi siang. Aku dapat email dari itu akhir pekan Universe. Aku akhirnya dapat email guys, dapat email secara official. Let's go. Game yang anda maksud di Warner Life 2 sudah ada di Steam. Silahkan untuk dicek. Bang, LP sama dengan mata uang dolar bang, jadi gak terjangkau. Iya juga sih guys. Iya juga sih guys. Tapi kan di sini kan kita kan ini guys, posisinya kan kita udah balik modal guys. Di sini kan kita duitnya ada banyak guys. Jadinya ya kalau kita dipalak-palak juga ya gak masalah. Makasih ya. Oh iya, saya perlu satu bantuan lagi. Apa? Di rumah saya sering mati lampu, jadi kasihan anak saya sering belajar dalam gelap. Kenapa? Karena saya tidak punya uang untuk bayar listrik. Kan kamu bisa menyambar mereka menjadi jeder preketek. Jadi tolong belikan saya tempat lilin yang besar ya. Kalau aku kasih wadah otak yang besar, kau mau gak pak? Ya biar mikir gitu. Kalau minta tolong orang tuh kak, ya mikir-mikir gitu lah. Gak nanggung-nanggung gitu pak, langsung lupa semuanya lu minta tolongin ke gua pak. Gila. Jedar bledar gitu preketek. Sapu gak? Tempat lilinnya gede di mana ya guys ya? Kayak ada di sini dah. Ntar, sabar. Ini kita terima duit kita dulu bro. Tanpa duit kita, ntar kita talang-talangin pemalak-pemalak kayak gitu pakai apa? Pakai dah. Arket gua hilang. Arket gua hilang, masya Allah. Punten. Okay, let's go. Arket gua hilang ya Allah. Baru juga kita mau nolongin orang, guys. Masa kita gara-gara nolongin orang langsung jadi rungkat, guys? Kalau gitu mah gue kagak bakal nolongin orang. Kita jadi pembantu Suez, bang. Iya, bro. Kita jadi kuli dadakan, bro. Babu dadakan, bro. Masalahnya jadi babunya pakai duit kita, bro. Kocak. Kocak, bet kocak gak sih? Kelihatan banget tuh dongonya tuh. Gimana nih tempat lilin yang besar nih? Tempat lilin yang besar yang 10. Bro bener-bener maruk. Aku juga ada download game Warnet Life 2 bang, let's go mainin lah bang. Di dalam KFC ada peti, emang bener. Emang bener, bentar guys. Ku ACC dulu ya, nanti kita abis itu pergi ke toko KFC. Money lover, let's go. Aku emang sayang duit bro. Money lovers. Mwah. Emang ada guys tadi guys, mana cuy? Mana? Dalam KFC. Mana bre? Oh iya. Ada bro, ada. Dapat kursi kita. Ih gile keren. Terima kasih kamu, siapa namanya? Hafid bukan. Atta Halilintar. Kita jadi upgrade arcade PC sama komputer dan VR. Masalahnya gue belum punya duit yang cukup.
gue belum punya duit yang cukup guys, jadi gue belum bisa up. Oh, gua kira peralatan gua kurang. Ternyata emang gak laku. Oke, guys, kita bakal kasihin ini arcade ke si yang namanya Swash. Swash bleder bleder jedar peketek. Oke, kita kasih. Berikan. Sama juga ini. Berikan. Bicara dengan Swiss. Mobil lovers. Bisa. Susu kental manis seperti sebenarnya sebelum dikasih air itu lengket dan berwarna putih. Iya namanya aja kental manis. Bang, main MTK bang biar dapat piala. Emang bisa guys. Makasih banyak ya. Sama-sama. Maaf karena saya sering emosi dan memarahi Anda. Oh iya, karena Anda sudah membantu saya, Anda bisa membeli mesin arcade ini. Lebih bagus jadi yang kentang. Hahaha. Wuh. Seri-seri kesini ya Eza. Yoi Pak Swiss, THX. Mana nih? Swiss. Pergi ke toko arcade. Swiss. Selamat datang. Oh, Anda yang datang Eza. Kenapa? Hari ini mau beli berapa mesin arcade? Haha. Gimana bisnis? Lumayan, berkat Anda toko ini mulai kedatangan pengunjung lagi. Oh iya, kalau Anda tidak sibuk, boleh tolong bantu saya? Saya ingin memberikan anak saya tanaman agar ruangan belajarnya terasa lebih segar dan lebih nyaman. Mungkin pohon palem cukup untuk mengisi kamar. Oh, gua tahu bro. Jangan-jangan kita bantuin si Swiss ini supaya kita tuh dapat mesin arcade yang lebih GG bro. Biar warna. Oh maga. Ada hantu lumpia bro. Sabar bro. Lumpia. Bro larinya kocak. Guys, kasih sound effect absurd humor kocak nih bro. Kasih absurd humor, sound absurd humor, sound absurd humor tuh, yang tau tuh yang Squidward jalan tuh kalau kesana tuh, muak atau enggak ya, yang lari itu, mati lampu, bro dikasih sound absurd humor sangat cocok bro, sampai 1000 koin biar dapat piala, let's go, nanti, hai bang, halo Salsa lagi bang, coba ke belakang toko beli makan nanti ada ayam joget bang, udah ku cek tadi apil, nanti ku kasih lihat lagi deh. Ntar guys. Kita bersih-bersih dulu guys. Kita taruh arcade yang OP kita terlebih dahulu gak sih guys? Ya kali kita barang dicuri men. Bro are you serious? Bro. Oh di sini larinya gak begitu lambat. Bro are you serious bro? Keyboard macam gini masih dicuri bro. Faiz William. Halo bang, halo Faiz. Selamat datang, semoga kamu betah ya Faiz. Oke, udah lengkap lagi guys. Saatnya kita memasang arcade yang paling OP. Bam! Langsung 1 juta sini. Kita arcade 1, arcade 2, arcade 3. Oh, harganya lumayan guys. Ternyata gue kira harganya tadi kalau gak salah tuh 13.000. Ternyata enggak. Ih, siapa sang? Wow! Dia main arcade nongging. dia main arcade nongging aja. Bro. Bro, benar-benar serius buat nongging ke rumah putih punya abang ada peti. Emang bener? Oh iya. Gua kayaknya tadi room tour belum ada sih guys, belum. Belum ada. Ih, belum. Arcade gua hilang. Arcade. Internet mati. Arcade gua ternyata kecolongan. Anjrit. Arcade gua dimaling, bro. Si Dodol. Gara-gara ngejek orang loh, langsung kena batunya gue. Mancing bang, mancing emang ada mancing Alif? Emang ada mancing? Makanya berprestasi Virendra Bima. Halo Virendra, what's up, wow, let's go.
Let's go. Beli arcade lagi guys, beli arcade lagi guys. Sabar guys, sabar guys, sabar guys, sabar guys. Kita beli arcade lagi guys. Balapan lari, gasin, ayo sini. Oke, kita beli arcade yang sekalian ini aja, bro. Arcade yang warna biru, warna cinta. Ada bang, ada. Di mana tempatnya? Gue pengen mancing keributan. Masalahnya jadi toko kita tuh nggak bisa di itu ya guys ya, nggak bisa di close, nggak bisa ditutup ya? Atau bisa ya? Soalnya gue pengen itu guys, anti maling bro, anti maling. Bisa gak ya guys? Bisa gak ya? Bisa ditutup gak sih guys? Aslinya guys? Oh ini bisa bro. Oh bisa, bisa men. Tapi nanti kita bisa tutup pintunya gak? Ini masalahnya di sini kita gak punya pintu nih. Nih kita gak punya pintu nih di sini nih. Kocak. Kalau kita kemalingan tetap sama aja gak sih guys? Kustomisasi. Oh kita bisa kustomisasi bro. Oh let's go. Namanya gak gaming cafe lah. Di taman besar ada peti. Gasin gasin, ku cek dulu deh. Maaf ya bang, saya terlambat, gak apa-apa Virendra. Bisa bang, di PC OP. Oke, let's go, let's go. Udah, aku ini ya. Udah, gue setting, Oke, plang kafenya bisa aku ganti juga. Ada plang Wifu, plang bebek, plang joystick, plang globe. Ih, let's go. Bentar, kita namanya apa ya, guys ya? Yang lebih OP ya, guys ya? Apa ya, guys ya? Easy net gak sih, bro? Let's go, man. Enar, easy net. Kode warna. Warna teks, bro. Gimana sih, Ties? Warna teksnya udah aku ubah gini loh. Masa enggak bisa, guys? Guys, masa enggak bisa, guys? Guys, tar. Gua terima duit dulu, Sabar, cuy, Kok gua enggak bisa terima duit ya? Uy, mengerikan. Taruh susu unta di depan pintu, bang. Emang ada susu unta? Bang, bisa beli di PC OP. Game apa bang? Game ini, game warna simulator 2 nih, baru rilis nih. Ntar, makan. Jika kesehatan Anda menurun, WFC menyediakan makanan dan minuman yang bisa Anda beli. Saat Anda memegang makanan, makanlah untuk memulihkan kesehatan. Bengkel servis dapat memperbaiki barang rusak dari warnet Anda. Untuk memperbaiki barangnya rusak, letakkan barang di area servis dan berbicara ke tukang servis untuk memulai perbaikan. Oke. Oke, ntar bro. Kita custom dulu guys, kita customisasi dulu guys. Nama warnet kita. Tadi mana ya guys ya? Tadi mana ya kalau gue salah? Tadi sebelah mana kocak? Di UFC bang, ada. Udah namanya subscribe dulu sama like bang. Namanya subscribe dulu. Oh ini customisasi nih, nih. Namanya subscribe dulu sama like. Itu kurang mainstream tuh, jangan. Ini gimana sih, guys? Gimana ya? Ini ya? Ini kuning loh. Ungu loh. Ungu. Oke, biru aja, biru. Biru gimana biru? Kalau biru gimana biru? Biru keren dong. Ini masalahnya dari tadi kita gak bisa ini, cuk. Oh, bisa. Let's go. Easy net. Oke. Okay. Let's go. Risa Afrining Tia, halo Risa. Stream tabrak Winda. tapi aku duluan bang, aku duluan bro. Kayak ubah. Let's go. Let's go man, duit gua rungkat gara-gara custom. Oh, belum gue pasang, bre, pasang lah. Wah, gila keren. Kode
Makan tapi udah aku redeem nih makan tapi ini udah nih. Bang nyepin emang ada nyepin? Di sini ada nyepin kah? Di sini ada nyepin bro. Mana ini? Ini. Kemana nih nyepin nih? Kok kalian udah lebih OP sih guys? Kok kalian tahu segalanya daripada aku? Wih, patung uang, patung XP. Tahu gini kenapa gue gak dari tadi? Pak, tahu gini mah gue grinding bro. Are you seriously, bro? Zak, lu dari mana aja? Zak, lu dari mana? Lu dari planet mana? Dan lu baru nyadar kalau ada spin di sini. Kenapa lu beli semua peralatan kentang ini sedangkan kamu bisa mengupgrade semuanya dari peralatan lebih OP? Nah, itu bang, udah. Kenapa gitu ya bang? Gak pay to win karena di sini tuh versi PC itu kita ada beli gamenya, guys. Sedangkan di versi Android kita tuh download gratis, tapi di dalamnya itu pay to win. Sedangkan kita kalau beli versi PC itu udah paket all in, guys. Jadinya semuanya ya bakal jadi ini, guys. Bakal jadi gratis, guys, free. Ya menurutku sih untung mana ya untung itu. Woi, serahkan duit lu. Diem. Cari masalah lu. Boom. 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 Ini sistemnya sama ya guys ya kayak bioskop simulator dan dia pun juga dikasih jarak gini ya guys ya. Ini juga bug. Di situ ada apa ya guys ya? Di situ apa ya guys ya? Oh, itu mancing, bro. Oh, I see mancing mania mantap. Mancing mania mantap. Mancing mania mantap kah ini kah? Dapat apa ya kita nanti mancing ya? Apa nih? Selamat datang di toko ikan, tempat terkenal untuk membeli ikan terbaik. Jika kamu ingin menjual ikan, silakan letakkan ikan di dalam kotak. Aku akan membelinya dengan senang hati. KNPC toko ikan exit dialog not found. Ngebug! Bang, ngebug! Saliha nasutkan halo bang, halo Saliha. Bang cari peti di taman besar. Bye mau sembahyang halo. Rugi enam. Udah rugi udah. Gagal mancing lah. Tadi kan tadi rugi 631 udah kuridem ya. Ih, gila keren banget, guys. Joranya juga jadi ide ya, sehas-has bambu gitu. Dapat jangkar perunggu. Guys, ini langka gak, guys? Jangkar perunggu langka gak, guys? Guys, jangkar perunggu langka gak, guys? Waduh, abang boros. Jangkar perunggu GG gak guys? Sumpah. Gue tanya. Jangkar perunggu tuh GG gak guys? Kerang laut perunggu. Kita juga dapat kerang laut perunggu bro. Kita coba jual ya. Bicara. Oh ini kita gak dapet ikan, kita dapet jangkar, kita dapet ini bro, karang laut sama jangkar bro, itu OP gak sih guys? Ngebug mancingnya bang ya, ngebug. Oke guys, kita buka aja gak sih guys? Gue butuh duit bro, serius. Serius gue butuh duit. Tadi katanya di taman ada itu guys, ada duit guys, ada kotak duit guys, mana guys? Bukan kotak duit sih, lebih tepatnya sih kotak hadiah. Ini apa nih? Sendal bro. Kok ada ginian ya guys ya? Gue penasaran bakal jadi apa nih kalau kita ada full story guys. Mana ya guys ya? Kotak-kotak gitu. Sini guys, kita gak bisa masuk. Iya, kita gak bisa masuk di sini bro. Peti, di mana kamu? Ini ada daun. Oke guys, gak ada. Bisanya jual ikan bang. Badut lucu 322. Badut lucu 322. Noted. Bakal aku catat. Terima kasih atas infonya. Bakal aku catat sesegera mungkin. Let's go. Tar. Kita terima bidding dulu guys. Tahu gitu mah gue nge-spin bro. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. BTW terima kasih lah infonya lo. Siapa tuh tadi? Alif. Itu buat side questnya bang. Iya.
Abang bisa lihat hantu gak? Bisa. Barut lucu. 3 3 2 Ntar bro. Badut lucu 332. Let's go. Thanks Manji Jar Maili. Thanks bro. Lanjutkan kita gamenya bro. Berikan palem kepada Suez. Palem ini kah? Palem kah? Semoga aja murah ya. 10 loh. 10 N mancing. Anda bisa memancing dan mendapatkan barang tambahan untuk dijual atau digunakan sebagai hiasan. Tekan tombol yang ditunjukkan saat air memercik dan tekan tombol saat garis memasuki bar hijau. Anda dapat menambahkan biaya. Ya udah bodo amat. Tadi kalau gak salah namanya palem guys. Palem resident bro. Palem tuh gimana ya guys ya bentuknya ya guys ya. Tanaman gantung. Ternyata ada taman gantung. Gue kira hubungan gue ya digantung. Ini kah palem kah? Oh kagak bro. Ini kah palem? Oh kagak bro. Palem yang mana masya Allah? Ini kah yang paling gede? Bang, coba cat warnetnya bang. Boleh. Nanti kita cat warnetnya. Gua sih pengennya warnetnya warna hitam sih guys, yang biar lebih kesan kayak gamingnya gitu. Kita bro. Nice, kita ini dulu, bersih-bersih dulu. Bersih-bersih dulu. Oke, kita YOLO nih. Duit gue udah 4.000 sih. Kita gak usah dulu gak sih guys? Berarti kita grinding gak sih? Kita grinding buat ngespin. Ngespin itu. Aku keluar dulu ya bang. Iya Alif, terima kasih. Bang, bisa risk gak? Bisa. Mau ku risk kamu? Risk apa yang bisa menarik orang? Risk Kirido. Apa sih? Oke deh. 1, 2, 3, 4, 5. Bang, duit gua udah 135 guys. Ente. Bro lu malak banget sih bro. Bro lu kagak kasihan gua bro. Duit gua udah 330 loh. Bro. Gara-gara papan game tidak berguna, aku kehilangan 7.000. Bro, are you serious like bro? Itu kayak yang ingin kalian katakan guys. Ya aku tahu kalau aku dungu guys. Ya sudah guys, mungkin untuk quest selanjutannya kita lanjutin aja di next episode ya guys ya. Kita udah bermain 1 jam 30 menit lebih ya guys ya. Dan ya aku memperhatikan kesehatan kotaku itu seperti apa ya guys ya. So, terima kasih ya udah nonton dari awal sampai akhir guys. Kita save dulu, kita simpan. Dan kita nanti bakal kembali lagi di game ini dengan keadaan warnet gue yang udah lebih teratur dan lebih keren nih guys. Kayak penasaran bakal seperti apa kan lanjutannya? Maka dari itu jangan lupa subscribe, like, dan juga share teman-teman. Share lebih bagus. Dan jangan lupa untuk selalu pantengin channel Just Eza ini teman-teman. Let's go.
Ya, terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Teman-teman, kita absen dulu. Teman-teman, terima kasih buat Jim, terima kasih buat Manji, terima kasih buat Soliha, terima kasih buat Alif, terima kasih buat Apil, terima kasih buat Daily, terima kasih buat Badut, terima kasih buat Badut lucu 331. Terima kasih buat Rugi 631. Terima kasih buat Bocil Kocak, terima kasih buat Rea Risa Afrining Tias, terima kasih buat Bang Fata, terima kasih buat Bang Firindra Bima. Terima kasih buat Bang Atape, terima kasih buat Salsa, terima kasih buat Fatis, terima kasih buat William, terima kasih buat siapa lagi ya? Nata Yorek, terima kasih buat Bang Penjil Hafid, terima kasih buat Syam, terima kasih buat Bang Belton, terima kasih buat Kelvin Firmanca, dan juga masih banyak lagi, dan kita akan bertemu lagi di next game, and goodbye. Dadah.